Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Winda Patricia Asal sekolah MAMU Alimat NWDI Pancor Saya berasal dari Desa Jurumapin Kecamatan Buir Kabupaten Sumbawa Besar Perasaan saya ketika menginjak semifinal ini adalah sangat bersyukur sekali Dan berterima kasih kepada Ustadz Ustazah Mama dan Bapak yang sudah mendoakan Sehingga sampai di titik ini banyak pelajaran yang saya dapat, dari mimbar 1 sampai dengan semifinal ini. Semoga untuk kedepannya bisa lanjut ke grand final. Jangan lupa doakan dan saksikan di Selaparan TV. Sekian, wallahul muwaffiq wal l l Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Bapak ibu dewan juri yang saya hormati Sahabat selaparang TV yang selalu di hati Bagaimana kabarnya Baik alhamdulillah Sahabat Selaparang TV, gimana kabarnya hari ini? Ayuh. Alhamdulillah luar biasa bersemangat Allahu Akbar. Gak boleh loyo-loyo ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan judul, yakni Indahnya Berkasih Sayang. Tidak ada cinta yang paling indah kecuali kecintaan kita kepada Allah, dan tidak ada cinta yang paling sempurna kecuali kecintaan Allah kepada kita. Cinta yang tertanam kokoh dalam relung kalbu, yang melahirkan rasa rindu, yang lahir setiap waktu, semoga Allah membalas cinta kita sampai akhir waktu. Cinta yang tak pernah jemu hanya kepada Rasulku. Rindu yang ingin bertemu hanya dengan Rasulku di setiap malamku. Semoga kita mendapatkan syafaatnya untukku dan untukmu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan mengatakan, "Menyakiti satu kaum Muslim sama dengan menyakiti kaum Muslim yang lain, dan menyayangi satu kaum Muslim sama dengan menyayangi kaum Muslim yang lain." dari ungkapan di atas menjelaskan bahwa kita sebagai muslim harus saling menyayangi dan jangan menyakiti. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنفسه dan tidak sempurna dan tidak sempurnalah iman di antara kalian kecuali dia menyayangi saudaranya sendiri seperti menyayangi dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah. Begitu pentingnya kita berkasih sayang karena dengan berkasih sayang akan terjadi kebersamaan tanpa adanya permusuhan, akan terjadi kedamaian tanpa adanya kerusuhan, akan terjadi ketentraman tanpa adanya kekacauan, menjunjung tinggi persama kebersamaan tanpa adanya perbedaan. Tapi Realita zaman sekarang, manusia seakan saling menebar kebencian, saling menjelek-jelekan, saling menyalahkan, bahkan saling menjatuhkan. Betul apa betul? Bukankah kita berada dalam satu kesatuan republik Indonesia yang harus menjunjung tinggi kebersamaan di atas keberagaman? Bukankah kita dilahirkan di tanah yang sama dengan keadaan alam yang kaya raya? tidak ada alasan untuk kita saling menyayangi dan berlomba-lomba untuk negara Indonesia dan agama yang mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan berpegang teguhlah kalian di jalan Allah dengan berkasih sayang dan janganlah kalian bercerai berai dengan saling membenci. Sebagai contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu menyatukan umat dari zaman ke zaman, yang merubah lawan menjadi kawan, yang membawa kebaikan dan suri tauladan juga menebar senyuman dan kejujuran. Sahabat Selaparang TV dimanapun berada. Bersatu kita teguh bercerai, kita rubuh yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing sama. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Jalan-jalan ke rumah Dharma, eh, di jalan ketemu Sasa, tak perlu mengingat nama asal saling mengingat rasa. Allahu mufiq wal hadila sabilir rasyad. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kita yang terakhir ditutup begitu luar biasa. Saya semakin bingung antara Dima, Dinda atau Winda nih yang akan lolos ke babak grand final atau final harapan. Selanjutnya, kita akan dengarkan ketiga dewan juri untuk memberikan komentar serta penilaian kepada Winda Patricia. Yang pertama, Abang Lalu Nur yakin dan persilakan. Abang Rungan Dinda. Alhamdulillah, Balong. Oke, kan punya mancing? Anda. Anda. Tahu nggak, Reza? Kenapa, Bang? Belum punya dia. Iya, nanti di belakang lah. Ya. Oh. <laughs> di belakang, jadi, nanti menampingi Dinda duduk di kursi maksudnya. Oke, okay. jadi tadi saya pakai bahasa Sembawa, Dinda bilang enggak. Oke, okay. Oke, okay, uh, Winda, saya semakin susah sekarang menilai gestur, intonasi, dan lain sebagainya, sebab semuanya uh, sudah mengingat apa yang menjadi pesan semua dewan juri tetapi tadi pada uh, senandung tadi itu sebetulnya saya sebut senandung walaupun tidak dibaca, apa di, di, dipokalkan dengan satu lagu misalkan sampai menit ke satu uh, empat puluh jadi uh, itu opening yang saya pikir terlalu panjang padahal itu sebetulnya itu masuk dalam opening kemudian pada menit berikutnya di akhir tadi sebelum ada hadis satu ayat tadi itu apa enggak salah? Tidak ada alasan untuk kita saling menyayangi. Seharusnya untuk tidak saling menyayangi ya. Coba ulang, bagaimana Dinda? Coba diulangi. Diingat-ingat kembali. Berarti tidak ada alasan untuk kita saling menjaga. Oh iya, iya oke. Okay. Itu itu diksi yang keliru. Makanya pesan juga dalam kalimat itu juga enggak sampai. Jadi saya menangkapnya, oke, okay, ini salah kalimat. Tapi saya senang Dinda kata kok Dinda, Winda Ketika tadi ada kesalahan misalkan uh -uh. Winda Dinda ini kan beda-beda uh, tipis ah, Agak ya. gitu ya namanya iya, Dinda, -dinda, -dinda. Winda gitu. kalau Dinda, itu, dinda, abang bukan dinda saya, itu kan de istri idaman uh -uh, kalau okay. Winda kalau Winda istri wanita istri idaman, idaman. Oh. <laughs> <laughs> oke okay, jadi mudah-mudahan ini tidak ditonton oleh istri saya <laughs> oke okay, berikutnya uh, saya senang tadi ketika kamu ada keliruan pada diksi, jadi uh, tidak kamu seperti uh, kelihatan ada keliru. Tuh. Biasanya peserta yang keliru itu dia bilang mmm, gitu, ada ekspresi yang berbeda mmm, gitu. Tapi kamu lanjutkan, lanjutkan tanpa seolah-olah itu tidak kesalahan uh, apa namanya yang kamu lupa, tetapi kesalahan. Uh, apa namanya natural kesilo, aja begitu natural ya. saja kesilu hmm. lidah saja biasa orang kesilu lidah tetapi kalau orang orang lupa kemudian ada ekspresi begitu mmm, kelihatan memang ada kata yang dia lupa dan tidak sesuai oke itu saja dinda ya catatannya baiklah terima kasih abang lalu nur yakin selanjutnya bunda kami persilakan komentar yang kedua uh, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Winda Pat Ricia, ya, saya senang sekali dengan penampilan adik Dinda sore ini. Semuanya saya anggap bagus ya. Tadi yang dijelaskan sama Mas Yakin itu sebenarnya uh, sekedar sabuk lisan aja, bukan sebuah kesalahan, oke? Okay. Uh, adik Winda juga dari segi materinya lengkap. Tadi menyangkut juga ada moderasi beragamanya di sana. Kita harus saling menyayangi uh, dengan sesama Muslim, tetapi tidak lupa juga dengan uh, dengan yang Uh, berlain agama kita harus saling menghargai karena di sini kita berbagai macam agama ya dan kita sama-sama berhak untuk mendapatkan kenyamanan ketenangan ya uh, mendapatkan kebahagiaan di negara kita sendiri ya, kita sama-sama punya hak ya jadi dengan sesama muslim kita saling menyayangi dan dengan dengan di luar agama kita kita saling menghargai juga ya karena kita mempunyai hak yang sama untuk hidup nyaman hidup bahagia hidup uh, aman di negara kita sendiri itu sudah lengkap sekali disampaikan oleh ade winda patria ya dan saya sangat suka ya saya sangat suka dengan penyampaian ade linda dari awal sampai akhir penguasaan materinya bagus ya Penguasaan materinya bagus, ketenangan dalam menyampaikan juga sudah luar biasa. Isinya juga bagus. Selamat, adik Winda. Insya salah nilainya bagus juga dari sisi saya, ya. Amin. Terima Duh, kasih, mudah-mudahan mudah malas sampai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sangat suka, gitu ya. ingat Winda ya, sesama Muslim saling menyayangi. Oke, silakan Bapak Tuan Guru, komentar terakhir ya. Winda, Patricia, Patricia, ya. Patricia untung ada ianya kalau ada Patrick ya jadi Patrick nih untung pinknya cuma dijilbabnya aja kalau pakaiannya juga warna pink Patrick siapa SpongeBob jadi uh, saya puas dengan penyampaian uh, Winda isinya materinya bagus cuma tadi kalau boleh diganti kata-kata dari ungkapan di atas itu diganti dengan dari ungkapan tadi kecuali kalau berbentuk tulisan ungkapan di atas gitu loh. Kita bisa melihat ke atas kan sebelumnya. Jadi kalau ngomong itu biasanya nggak pakai dari ungkapan di atas, tapi ungkapan tadi yang udah disampaikan. Itu aja komentar dari Oh, saya. itu aja berarti ini? Iya, lapar okay. nih? Iya, laper nih. Laper.